Nah, guys, ternyata resleting doll itu bisa kita perbaiki cuma menggunakan baterai seperti ini, guys. Nah, jadi untuk baterai ini kita akan buka ya. Ini kalian bisa gunakan baterai bekas ya yang sudah habis untuk isinya ya. Kalian bisa manfaatkan untuk baterainya, guys. Nah, jadi untuk baterainya ini kita buka dulu ya seperti ini. Untuk platnya kita buka. Nah, jadi seperti ini, guys. Kita akan manfaatkan untuk bekas baterai ini ya menjadi bermanfaat. Oke, ini sudah kita buka dan ini kita taruh dan ini kita ambil ya untuk plat seng ya, guys. Oke, jika sudah seperti ini tinggal kita rapihkan ya seperti ini menggunakan tang ya, guys. Nah, jadi seperti ini kita rapihkan dulu. Kita luruskan ya untuk plat sengnya seperti ini, guys. Dari baterai. Nah, jadi ini kita bentuk dulu seperti ini ya. Oke, jadi seperti ini kita tinggal lipat menjadi dua, guys. Nah, jadi seperti ini, kemudian kita tekan saja seperti ini. Nah, jadi seperti ini, guys. Ini bisa manfaat ya. Kemudian kita lipat lagi, guys. Kita lipat lagi di bagian ininya ya. Nah, jadi seperti ini kita lipat di bagian tengah menjadi dua seperti ini, guys. Nah, jadi kita lipat seperti ini, kita tekukan. Jika sudah seperti ini tinggal kita lipat ya, kita kencangkan, guys. Nah, jadi seperti ini ya. Oke, ini tinggal kita tekan saja, kita press ya menggunakan tang seperti ini agar lebih mudah untuk pembuatannya. Oke, dan jika sudah seperti ini, nah, jadi selanjutnya di sini tinggal kita lubangin di bagian tengahnya ya. Nah, kita beri lubang di bagian tengahnya dan kita tahan seperti ini. Kita lubangin ya di bagian tengah. Nah, seperti ini. Oke, kita putar-putar, guys. Sampai benar-benar ada lubangnya, guys ya. Nah, seperti ini kira-kira, guys. Nah, jadi seperti ini. Oke, ini sudah kita lubangin. Dan selanjutnya di sini kita tinggal potong. Kita potong lingkaran ya. Kita potong lingkaran seperti ini, guys. Bentar. Nah, jadi ini kita tinggal potong saja dan kita bentuk untuk platnya supaya menjadi bulat ya. Nah, jadi ini kita potong seperti ini agar menjadi lingkaran atau bulat ya. Nah, kita potong pelan-pelan ya. Seperti ini, guys. Nah, oke, seperti ini, guys. Kemudian satunya lagi kita potong. Kita potong. Nah, seperti ini. Ini kurang bulat ya. Kita cetak lagi, kita potong lagi. Nah, jadi hingga akhirnya berbentuk seperti ini, guys ya. Nah, jadi hasilnya seperti ini setelah kita potong dan kita akan pasang di celana, guys, yang rusak ya. Nah, seperti ini. Celananya tidak ada pengaitnya, sekarang tinggal kita gunakan pengaitnya dari bekas baterai ya. Nah, seperti ini kita masukkan satu persatu ya untuk platnya, guys. Nah, seperti ini kita tekan, kita tekan seperti ini, tahan di bawahnya, kemudian kita dorong seperti ini ya. Hingga ini kalau kayak gini mengunci, guys. Ini dijamin akan kuat ya, sangat kuat tentunya, guys. Nah, kemudian satunya lagi kita pasangkan. Nah, jadi ini kita pasang dua plat saja, guys, cukup ya. Kita pasangkan dua plat saja agar ketebalannya ini pas, guys. Nah, jadi seperti ini, tinggal kita tekan saja untuk menguncinya, guys. Nah, jadi hasilnya seperti ini, guys. Ini hasilnya seperti ini sudah jadi, sudah bisa digunakan, guys. Ini mantap sekali ya. Mungkin sekarang tinggal kita pasangkan ya, kita masukkan saja seperti ini, guys. Nah, ini mantap sekali, guys ya. Ini sudah kita pasangkan, dijamin ini sangat kuat sekali, guys ya. Tuh, seperti ini, guys. Hasilnya sangat luar biasa, kuat banget, guys ya. Nah, jadi ini
untuk resleting rusak atau yang hilang support ini kalian bisa ganti saja dengan menggunakan baterai juga guys ya, bisa ya. Ini mantap sekali, kalian bisa coba cari di rumah guys. Keren sekali ini guys.